Sebulan berlalu sejak kejadian naas yang menimpa Mika dan merenggut nyawa wanita itu. Selama satu bulan itu, keluarga Haiyan tidak henti memberi dukungan kepada Bima yang paling merasa kehilangan atas kepergian istrinya. Mogok makan, berdiam diri di kamar, bahkan percobaan bunuh diri telah dilakukan oleh Bima, beruntung dapat dicegah oleh keluarga Haiyan. Namun kini semua telah baik-baik saja, semenjak Renata dijatuhi hukuman 6 tahun penjara karena kasus tabrak lari dan 3 tahun penjara kasus percobaan pembunuhan yang ditujukan untuk Alara, Bima merasa lebih baik. Setidaknya ada keadilan untuk istri dan anaknya. Alara dan Alderio pun senang karena Bima sudah bisa menjalankan aktivitas kembali, bahkan pria itu kini sudah bekerja di perusahaan milik keluarga Haiyan. Mas, gimana kalau hari ini pulang dari kantor, kita jalan-jalan? Tanya Alara seraya memasangkan dasi di leher suaminya. Mau kemana, Ham? Kamu bosan ya di rumah terus? Tanya Alderio balik seraya merengkuh pinggang istrinya. Bosan banget, setiap hari kerjaan aku cuma tiduran, makan, tiduran lagi. Kamu kan gak izinin aku kerja berat, jawab Alara menekuk wajahnya. Alderio terkekeh, ia lalu mengusap perut istrinya yang sudah semakin besar. Mana mungkin aku biarkan kamu kerja berat, apalagi perut kamu udah besar gini. Ucap Alderio memegang perut Alara yang sudah 7 bulan. Dede aja di dalam sini suka tendang-tendang, Mas. Aku yakin dia kayak gitu karena bosan, mau jalan-jalan tapi papanya selalu sibuk. Sindir Alara lalu memakaikan jas kepada suaminya. Alderio tersenyum, ia tahu dan sadar bahwa belakangan ini ia sangat sibuk dengan pekerjaannya. Kampus dan kantor, bahkan Alderio terpaksa harus mengambil jam kerja di kampus hanya Sabtu dan Minggu agar sisa harinya bisa fokus bekerja di kantor. Senin sampai Jumat kamu di kantor, Sabtu dan Minggu di kampus. Kamu gak ada waktu buat aku, Mas. Lirih Alara menundukkan kepalanya. Alderio menghela nafas, ia mengangkat wajah istrinya sehingga mereka saling bertatapan. Aku minta maaf, ya. Janji deh aku bakal berusaha punya waktu untuk kamu dan anak kita. Ucap Alderio sungguh-sungguh. Dan, aku jemput jam 5 sore ya. Kita jalan-jalan sekalian beli perlengkapan baby yang kurang, lanjut Alderio seraya mengusap wajah istrinya. Sungguh, Mas? Tanya Alara antusias. Iya, sayangku, cintaku Mama Ara cantik. Jawab Alderio gemas. Yeay. Makasih banyak, Mas. Ungkap Alara lalu memeluk suaminya. Alderio membalas pelukan istrinya, ia mengusap rambut lalu turun ke punggung sambil sesekali memberikan kecupan kasih sayang di puncak kepala istrinya. Mas, aku udah masak sarapan buat kamu. Yuk makan. Ajak Alara menggandeng tangan Alderio. Al menurut saat tangannya ditarik oleh Alara keluar dari kamar. Apartemen mereka memang kecil, tetapi Alderio tidak pernah membiarkan Alara mengerjakan tugas rumah seorang diri sehingga ia menyewa jasa asisten rumah tangga yang tidak menginap untuk bekerja di rumahnya. Sayang, kamu mau kan jika kita pindah dari sini? Aku kasihan sama kamu jika terus tinggal di apartemen kecil ini. Ucap Alderio menatap istrinya. Alara yang sedang melayani suaminya berhenti sejenak, ia memikirkan ucapan suaminya yang sebenarnya tidaklah benar. Kecil apa sih, Mas? Apartemen kamu ini besar, meski kamarnya hanya satu, dan aku nyaman kok tinggal di sini. Balas Alara melihat sekeliling apartemennya. Tetap saja, sayang. Sebentar lagi anak kita lahir, dan dia pasti juga butuh kamar sendiri. Jadi aku akan cari rumah kecil-kecilan untuk kita. Ujar Alderio lalu menyantap sarapannya. Alara menghela nafas, ia akhirnya mengangguk karena ia tahu jika suaminya sudah berkata maka ia tidak bisa untuk menolak, lagi pula itu semua demi kebaikannya juga. Nambah ya, Mas? Tanya Alara menawarkan. Enggak, sayang. Aku kenyang, jawab Alderio menolak. Kamu makannya sedikit banget sih, Mas. Alara geleng-geleng kepala melihat porsi makan suaminya yang sedikit. Alderio terkekeh mendengar ucapan istrinya, saat hendak berucap lagi, tiba-tiba suara bel rumah berbunyi. Mbak, tolong buka pintunya, ya. Ucap Alara kepada asisten rumah tangga yang kebetulan lewat. Baik, nyonya. Balas asisten rumah tangga itu mengangguk. Setelah dibukakan pintu, ternyata yang datang adalah Bima.
Pria berkemeja navy itu menghampiri kakak dan kakak iparnya. "Selamat pagi, Kak. Aku mengganggu ya?" ucap Bima tersenyum lebar. "Tidak sama sekali, Bim. Ayo duduk, sarapan bersama," tutur Alderio kepada adiknya. "Tidak, Kak. Terima kasih, aku sudah sarapan. Aku datang ke sini hanya ingin memberitahu bahwa kalian harus datang ke acara ulang tahun perusahaan keluarga kita minggu depan," jelas Bima seraya menarik kursi untuknya duduk. "Ya, Kak Bima. Kami pasti datang," sahut Alara. Meskipun Bima adik iparnya, tetap saja ia memanggil pria itu dengan embel-embel, "Kak. Satu lagi, Kak. Ayo bekerja di perusahaan Papa, apa kau masih belum memaafkanku?" tanya Bima memelas. "Bukan begitu, Bim. Tetapi aku kan sudah dikontrak oleh perusahaan tempatku bekerja, dan tidak benar jika aku berhenti," jawab Alderio menjelaskan. "Setidaknya datanglah ke sana, sekedar melihat perusahaan yang kelak akan kau pimpin," pinta Bima. Alderio menghela nafas, ia akhirnya mengangguk. Mungkin kapan-kapan ia akan mampir ke perusahaan Haiyan. Setelah menikmati sarapan lezat buatan Alara, Bima dan Alderio pun segera pergi untuk bekerja di tempat masing-masing. Waktu terus berjalan, jika Al tidak kunjung berangkat, maka bisa-bisa ia terlambat ke kantornya. "Kakak ipar, terima kasih untuk kopi yang sangat lezatnya," ucap Bima sebelum benar-benar meninggalkan apartemen kakaknya. Alara tersenyum mendengar ucapan Bima, ia menganggukkan kepalanya. "Sama-sama, Kak," balas Alara pelan. "Sayang, karena waktu juga semakin siang, aku berangkat sekarang ya, nanti pulang aku jemput untuk jalan-jalan," pamit Alderio lalu mencium kening sang istri. Alara balas mencium punggung tangan suaminya, "Iya, Mas. Kamu hati-hati bawa mobilnya ya," tutur Alara memberi pesan kepada sang suami. "Kak Bima juga hati-hati, ya," tambah Alara mengingatkan adik iparnya. Bima tersenyum mendengar ucapan kakak iparnya. Sungguh beruntung Alderio memiliki istri yang sangat perhatian seperti Alara. Jangan berpikir bahwa ia iri, ia justru senang karena setidaknya nasib sang kakak lebih baik darinya dalam masalah percintaan dan rumah tangga. "Iya, kakak ipar. Terima kasih banyak sudah mengingatkan aku juga," balas Bima sopan. Alara tersenyum. Setelah dirasa beres dan tidak ada keperluan lagi, Al dan Bima pun segera pergi untuk melanjutkan aktivitas masing-masing. Alara mengantar suami dan adik iparnya sampai depan pintu apartemen saja. Saat keduanya sudah masuk ke dalam lift, Alara pun bergegas masuk ke dalam rumahnya. "Bi, aku mau istirahat dulu ya. Nanti kalau pekerjaannya sudah beres bisa bangunkan aku," ucap Alara pada asisten rumah tangganya yang sedang membereskan meja makan. "Baik, Nyonya," balas asisten rumah tangganya mengangguk paham. Alara pun segera masuk ke dalam kamarnya untuk beristirahat. Sementara itu Al dan Bima baru sampai di parkiran. Sebelum masuk ke dalam mobil masing-masing, mereka berbincang sebentar. "Kau sangat beruntung, Kak, memiliki istri yang sangat perhatian seperti kakak ipar. Doakan aku juga bisa dapat pasangan sepertinya," ucap Bima diakhiri helaan nafas pelan. Alderio menata adiknya dengan hangat. "Jadi kau sudah mau membuka hati lagi?" tanya Alderio mengerutkan keningnya. Bima menggeleng, bagaimana mungkin ia akan bisa membuka hati secepat ini, bahkan istrinya pun belum 40 hari meninggal. "Untuk sekarang belum. Kau, kakak ipar, papa dan mama benar bahwa hidup harus terus berjalan, dan aku tidak bisa terus berada dalam keterpurukan," jawab Bima pelan. Alderio mengangguk paham, ia mendekat lalu menepuk bahu ang adik pelan. "Setidaknya kau sudah belajar untuk mengikhlaskan istrimu. Masalah pasangan baru akan datang sendiri seiring berjalannya waktu," jelas Alderio penuh pengertian. "Ya sudah, ayo berangkat sebelum aku benar-benar terlambat datang ke kantor," ujar Al mengajak. Alderio dan Bima kini benar-benar park meninggalkan area apartemen Al. Ketika melewati lobi, Bima melihat jalanan yang menjadi tempat istrinya tertabrak dan meninggal dunia. Ia sempat teringat kembali pada istrinya, namun sesaat kemudian ia tersenyum. "Aku tahu kamu selalu ada untuk aku, sayang," ungkap Bima lirih. Sore harinya Alderio telah kembali dari kantor, dan sekarang waktunya mengajak istrinya jalan-jalan sesuai janjinya tadi pagi. Alderio tidak naik ke atas,
Ia menunggu istrinya di lobi, dan syukur karena tidak butuh waktu yang lama untuk wanita itu bersiap-siap. Sayang cantik banget. Puji Alderio jujur. Makasih banyak, Mas. Balas Alara tersenyum manis. Alderio mengusap punggung tangan istrinya kemudian menggandengnya menuju mobil. Alara ikut saja saat tangannya ditarik pelan oleh sang suami, menyeberangi lobi untuk sampai ke mobil yang terparkir di seberang jalan. Alderio membukakan pintu untuk sang istri, kemudian ia segera menyusulnya. Baiklah, mau kemana kita? Tanya Alderio seraya memasang seat beltnya. Mall, Mas. Kamu bilang mau beli barang-barang dede bayi yang kurang. Jawab Alara mengingatkan. Alderio mengangguk, ia ingat dengan ucapannya tadi pagi. Alderio pun segera tancap gas menuju mall yang biasa mereka datangi bersama. Selama perjalanan Alara tidak henti bercerita mengenai kegiatannya satu hari ini. Aku kerjaannya cuma tiduran, sementara kamu harus bekerja di kantor dan di kampus. Ucap Alara bersedih. Ya bagus dong, seorang suami kan memang wajib menafkahi istri dan anaknya. Balas Alderio mengusap lembut rambut Alara. Takut merepotkan kamu, Mas. Lirih Alara menatap suaminya sekilas. Ya nggak mungkin lah, sayang. Kita ini suami istri, apa yang jadi milikku, itu milik kamu juga, begitu pula sebaliknya. Jelas Alderio bijak. Iya, Mas. Aku tahu, aku kan cuma bercanda. Aku ngomong gini karena merasa bosan kalau kamu nggak ada, dan aku cuma tiduran. Timpal Alara menjelaskan. Kalau kamu bosan, aku bisa minta mama buat temani kamu di sini, atau kamu mau rumah yang dekat rumah mereka? Tanya Alderio menawarkan dengan begitu mudahnya. Nggak usah, Mas. Aku bosan dan cuma kamu yang bisa jadi pengobatnya. Jawab Alara sedikit menggombal. Alderio terkekeh, ia mencubit pipi Alara gemas. Bisa aja sih bumil cantik ini. Celetuk Alderio. Alara tertawa, cubitan Alderio itu tidaklah sakit, justru menyenangkan. Alara bahkan sampai tertawa riang jika sudah dicubit apalagi sambil digoda dengan kata-kata manis. Suami aku dasar. Desis Alara memutar bola matanya jengah. Sepulang dari mall, Alara dan Alderio mampir ke rumah Mama Mira, sekedar memberikan kue kesukaan wanita parubaya itu dan juga baju yang sengaja Alara belikan untuk mertuanya. Makasih banyak, Ara. Ya ampun, kamu repot-repot beliin Mama. Ucap Mama Mira menerima hadiah dari menantunya. Nggak repot kok, Ma. Balas Alara tersenyum hangat. Papa dan Bima belum pulang? Tanya Alderio saat menyadari rumahnya masih sepi. Sebentar lagi mereka pasti pulang. Jawab Mama Mira. Benar kata Mama Mira, tidak lama kemudian Bima dan Papa Aden pun datang setelah bekerja seharian di kantor. Alara menyalami tangan ayah mertuanya, begitu juga dengan Alderio, kemudian mereka kembali duduk di sofa. Sore sekali, Pa. Apa ada sesuatu? Tanya Alderio menatap adik dan papanya. Ya, persiapan pesta ulang tahun perusahaan. Jawab Papa Aden. Bisa kau ikut kami besok, Kak? Seleramu itu selalu bagus jika soal dekorasi. Pinta Bima. Alderio mengangguk, kebetulan besok ia akan pulang lebih cepat karena hanya perlu membuat laporan keuangan saja. Tentu, aku akan datang jam 2 siang, bagaimana? Tanya Alderio menentukan. Boleh, langsung saja ke mallnya ya. Jawab Bima mengangguk. Pembicaraan antara ayah dan dua anaknya berlanjut. Alara dan Mama Mira memutuskan untuk pergi dan memasak makan malam saja daripada harus mendengarkan pembicaraan yang berhubungan dengan bisnis. Mau masak apa, Ma? Tanya Alara menatap isi kulkas yang begitu lengkap. Mama mau buat ayam dicabein sama sayur lodeh, itu menu kesukaan Alderio dan Bima. Jawab Mama Mira seraya mencuci ayam yang sudah dipotong-potong. Alara tersenyum senang. Aku bisa bantu apa, Ma? Tanya Alara antusias. Mama Mira menggelengkan kepalanya. Tidak ada, kamu duduk saja temani Mama. Jawab Mama Mira lembut. Alara menekuk wajahnya, ibu mertuanya itu sangat mirip dengan suaminya, selalu mengkhawatirkan banyak hal. Padahal memotong bawah dan menumis bumbu tidak akan membuatnya lelah sedikit pun. Aku bisa menumis bumbunya, Ma. Nggak bikin lelah kok, ucap Alara memaksa.
Mama Mira geleng-geleng kepala, ia akhirnya membiarkan menantunya itu membantu menumis bumbu, hanya menumis bumbu saja. Padahal mama lihat kamu bawa-bawa perut aja udah capek, Ra. Ucap Mama Mira mengusap perut menantunya yang sudah besar. Alara terkekeh, ia ikut menatap perutnya yang sudah besar dan sebentar lagi akan memasuki bulannya. Mama ini, kayak nggak pernah hamil aja. Kelihatannya aja berat, Ma. Padahal nggak sama sekali, jawab Alara memberitahu. Mama Mira manggut-manggut, ia lalu menggoreng ayamnya dan mengambil alih menumis bumbunya. Kamu potong sayurannya aja deh, Ra. Serem Mama lihat perut kamu nempel-nempel meja dapur. Tutur Mama Mira meringis. Alara tertawa. Ah, ia mengusap wajah ibu mertuanya kemudian mencium pipinya dengan sayang. Alara dan Mama Mira sudah seperti ibu dan anak kandung, meski dulu sempat ada cekcok di antara mereka. Mama lucu banget, orang cuma nempel kok, nggak sampai kebentur. Ujar Alara seraya menarik kursi untuknya duduk. Alara memotong sayuran untuk membuat sayur lodeh, ia lalu memasukkan semua potongan sayurnya ke dalam wadah yang sudah disediakan. Setelah selesai ia memberikannya kepada Mama Mira untuk dimasak. Karena tidak tahu mau melakukan apa lagi, Alara akhirnya memilih untuk pergi ke ruang tamu, melihat suaminya. Ketika di pertengahan jalan, langkah Alara terhenti karena merasakan sakit di bagian perutnya. Terasa nyeri, dan ini sudah biasa ia rasakan karena kontraksi. Alara tidak berniat memanggil siapapun, ia tidak mau merepotkan orang lain. Namun sayang, niatnya itu tidak direstui oleh keadaan. Salah satu asisten rumah tangga keluarga Haiyan melihatnya sedang meringis kesakitan. Nona Alara, Anda kenapa? Tanya asisten rumah tangga itu tampak khawatir. Suara teriakan wanita itu terdengar oleh Mama Mira dan semua orang yang sedang duduk di ruang tamu. Alderio sampai melompat dari tempatnya ketika mendengar nama istrinya disebut. Sayang, kamu kenapa? Tanya Alderio mengusap wajah istrinya yang berkeringat dingin. Enggak, aku enggak apa-apa, Mas. Cuma kontraksi kayak biasa aja kok, jawab Alara pelan. Kak, bawa kakak ipar ke kamar. Kasihan dia, dia harus istirahat. Tutur Bima yang paham, ia juga sempat merasakan yang namanya mengurus istri saat sedang kontraksi. Alara, istirahatlah di kamar, ya. Tambah Papa Aden dengan lembut. Alara akhirnya menurut, ia pasrah saat digendong oleh Alderio kemudian dibawa ke kamar pria itu sebelum menikah. Setelah Alara pergi, Mama Mira datang dari arah dapur, ia khawatir dengan keadaan Alara. Alara kenapa, Pa? Tanya Mama Mira. Hanya kontraksi saja, tetapi sekarang sudah Alderio bawa untuk istirahat. Jawab Papa Aden. Mama Mira menghela nafas lega. Ya sudah, kalian mandi sana. Mama sedang memasak, ucap Mama Mira kepada suami dan putra bungsunya. Papa Aden dan Bima menurut, mereka pergi ke kamar masing-masing untuk membersihkan diri. Sementara itu di kamar lain, Alderio tidak henti mengusap perut besar istrinya yang terasa keras karena kontraksi, ia takut terjadi sesuatu meski hal ini sering terjadi. Alara berusaha menjelaskan kepada suaminya bahwa ia tidak apa-apa, namun sepertinya itu tidak membuat Alderio tenang, terlihat dari raut wajahnya. Aku sudah bilang berkali-kali, janganlah sayang. Ucap Alderio mengingatkan. Alara mengangguk, padahal ia tidak lelah, tetapi ia tetap mengangguk dan berusaha mengerti ucapan suaminya. Iya, Mas. Aku minta maaf ya, pinta Alara menggenggam tangan suaminya. Iya, Mas. Aku minta maaf ya, pinta Alara menggenggam tangan suaminya. Alderio tersenyum hangat, ia lalu mencium perut Alara lembut. Anak papa, jangan buat mama kesakitan ya. Kasihan mama kan? Bisik Alderio seakan bisa bicara dengan janin dalam kandungan Alara. Alara hanya tersenyum mendengar ucapan suaminya, ia mengusap kepala Alderio yang masih betah berlama-lama untuk bicara dengan babynya.